hard disk. Oke, ambil. Take it to my computer. Masukkan ke dalam komputer kita. Halo, tada hao. Coba. Coba. Tunggu. Run, 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 run. Go, 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 go. Nice, nice, nice. Aduh, Spider-Woman tadi kayaknya, teman. Tapi jelek banget mukanya. Kayak gak jadi gitu. Yang buat gamenya males kayaknya, ya. Aduh, kenapa lagi ini? Apakah itu dummy? Aku gak tahu dah. Oke, ini apa ini? Oke, main berat-beratan, teman-teman. Oh. Oke, kita langsung aja ke sini. Gak bisa diambil tadi. Kalau diambil, tertutup pintunya. Aha. Aha. Something is missing. Oke. Terkunci. Jadi gimana nih? Oke, teman-teman, jadi di sini ada sebuah cerita di mana seorang perempuan yang sangat cantik, ya. Dia melakukan aksi bunuh diri, loncat dari gedung, ya, sampai badannya tuh buncar, ya. Karena ya patah hati kayaknya, ya, teman-teman. Aha, ada ini, teman-teman. A rusty handle of generator. I hope this is filled. Oke. Mungkin itu di sini. Oh, bener. Oh. Darah monyet mungkin. Terus untuk di sini kah? Mungkin, ya. Kita coba. Ah, benar. Nice. Nice, nice. Nice. Oke, okay, kita lanjut sini. Oh, ternyata itu kunci, teman-teman. Let's go. Aduh, suaranya gak enak banget loh. Kitty must be nearby. I need to find tools to open the event. Oh. Oke. Oke, hati-hati. Kayaknya ini ada item. Apa ini? Oh, center. Center kita udah ada, kan? Kayaknya kita harus masuk ke sini deh, teman-teman. Oh, kayaknya, teman-teman. Kayaknya kita harus maju ke sana deh. Kita coba aja. Go. Are you ready? I'm ready. Hello? Aduh. Wah, ini bos ini, teman-teman, kayaknya. Kita harus ngalahin kayaknya. Aduh, gimana ini? Kayaknya kita harus ke meja sebelah sana deh. Oke, siap. Go. Tenang, teman-teman, gak usah takut. Besarin aja volumenya, gak bakal ketangkep. Sorry. Sorry, teman-teman. Ketangkap. Aduh, males banget dah kalau ketemu bos. Model bosnya kayak gini lagi. Jelek. Menjijikan. Nah.
lagi. Selamat. Untung. Terus mau ngapain lagi kita di sini? Mencari alat untuk pemotong ventilasi tadi kah? Terus balik lagi ke sana? Wah, jijikan banget ini. Misi muter-muter kayak gini. Oke, kita cari-cari dulu, teman-teman. Aha, banyak perkakas di sini. Pasti ada yang bisa diambil, gergaji. Oh, apa ini? Jadi di sini ada kisah di mana sebuah pertunjukan boneka yang sangat mempesona dan yang membuat acara ini menjadi hebat adalah performa dari si Link. Nah, Link sini aku nggak tahu siapa. Mungkin yang jadi laba-laba. Mungkin ya, I don't know. Dia ada kebiasaan sering menjepit rambutnya pakai jepitan gitu, teman-teman. Mungkinkah itu cara untuk mengalahkan si Queen Shung Hang? Oke, okay. Oh, nice, ini yang kita cari. Oke, okay. Terus apa lagi? Oke, okay, nggak ada lagi di sini. Kita coba jalan ke tempat lain. Yap, benar sekali teman-teman. Kita harus balik lagi ke. Wow, ya ampun, lari kemana ini kita? Ya ampun, mati kita. Oke, bisa. Kita lari terus aja, lari. Go. Cepat. Oke, nice. Aman. Tampak ketangkep teman-teman, inilah ciri pro gamers, game horror sesungguhnya. Jangan kaget ya, biasa aja. Karena ya memang bawaan lahir ya kalau aku pro. Gak lucu. Aha. Aduh, ID card muka orang yang di sini hancur semua ya. Ahoy ini teman-teman. Kameramen. Tapi cuman mukanya si Katie yang nggak rusak ya. Nice, aman. Ada suara. Ahoy ini teman-teman, kayaknya kawan kita. Gak usah dilihat ya teman-teman, gak usah dilihat. Ya dikunci. Wah, jangan bilang kuncinya di Ahoy. Wah, mau nggak mau nih teman-teman, harus ngelihat. Oh nggak. Ini ada remote. 9月13日, 我是逃出临界点的阿海。 节目组的人呢? 我一个都没见到。 9月14日, 我探索了很久, 却怎么都离不开当年用DV拍摄的那个地方。 难道, 我是被困在了视频里? 9月17日, 好像已经过了3天了, 我什么都没吃, 但却不觉得饿。 感觉这里好像还有其他人，我还经常能听到诡异的歌声。我也不记得今天是什么日子了，那个东西根本不像是现实存在的，我逃不了了，坚持不下去。 Udah. Padahal aku baru mau acting tadi ya. Udahan. I must drop it somewhere when I'm hiding. Waduh. Nyari kunci kita, teman-teman. Kayaknya jatuh mungkin ya. Wah, ini Ahoy udah mati, nyusahin lagi. Ahoy.
Ah, ini teman-teman. Nice, rusty key. Oke. Keluar. Aku nggak tahu siapa yang ngebunuh Ahoy. Tapi yang pastinya tempat ini berbahaya, teman-teman. Dan kayaknya kita masuk di dalam game. Di dalam video game. Di dalam rekaman. Wah. Wah, parah ini. Parah ini. Ini parah nih, bisa ada bos lagi nih. Ada telepon. Mana teleponnya? Kayaknya ada dalam sebelah sana deh. Oke, kita harus ke sana, teman-teman. Lewat atas kah? Kita coba lewat atas ya. Bisa. Kunci. Bisa. Oh, lewat sini. Ya ampun. Selalu ngagetin. Oke, ini tempat opera, teman-teman. Ada note lagi kayaknya. Master Feng Shui. Oke, ucapan terima kasih. Operanya bagus kayaknya. Ini. Rap. Oh, ini. Ini, teman-teman. Chamsi, teman-teman. Gimana ini? Oh, kita meratakan semuanya, teman-teman. Santai aja, ini mudah banget ya. Aku nggak tahu, teman-teman, caranya gimana ya. Udah bermenit-menit aku coba. Nggak berjam-jam ya, hanya bermenit-menit coba. Tapi nggak bisa, next episode aja kita coba ya, teman-teman. Ya, untuk episode kali ini kayaknya sih kita masuk ke dalam sebuah camcorder, teman-teman ya. Sebuah rekaman gitu. Dan ya, kayaknya kita terjebak di dalam situ. Termasuk juga si Katie. Dan beberapa teman kita tadi, Aloy, ya, kalau nggak salah ya, mati terjebak di dalam camcorder ini juga. Dan ya, kalau bisa kita menyelamatkan Katie juga bersama-sama keluar dari alat camcorder itu, teman-teman. Dan yang kalau aku ingat-ingat, teman-teman ya, pada saat episode pertama itu memang dia sudah bilang ya, kalau alat camcorder yang kita pakai ini adalah camcorder second. Wow, itu berarti pemilik pertama dari camcorder ini adalah... Pemilik pertama camcorder ini pasti berhubungan dengan semua setan-setan yang ada di sini. Ya, yeah, mungkin sih. Aku juga nggak tahu. Oke lah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan sampai jumpa di game Paranormal Hong Kong episode berikutnya. Bye-bye!